Saya perasan budak-budak tengah buat bising masa khutbah Jumaat. Boleh tak saya tegur? Boleh. Tegur ke mana? Tegur yang dibenarkan syarak. Tegur mana yang tak dibenarkan syarak? Kita tegur dengan mulut tak boleh. Okey? Ha. Jadi kalau kita kata angsik, Nabi kata, mu kata diam. Padahal diam itu nasihat. Nasihat itu ada pahala. Fakat lagauta. Tapi ketika khutbah, kamu beri nasihat dengan angsik, dengan diam, tak dapat pahala. Kamu sudah larut. Tetapi kata ulama-ulama, antara ni Imam Nawawi sebutlah majmuk, hendaklah kita tegur dengan isyarat. Faham lagi? Ha, sebab tu tengok setengah masjid di Patah Barat, dia ada orang yang jaga ketika khutbah. Budak-budak belakang, dia akan pusing ronda, dia akan bawa watang. Panjang ini watang. Faham? Bila ada budak-budak pusing, dia cakap, dia buat piang, 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 piang. Senyap dia. Nampak? Tak bercakap? Ha, jadi tidak makruh. Kerana bercakap tu makruh. Diam, jangan bising. Makruh. Eh, jangan sembang. Makruh. Jangan buang. Makruh. Dengar orang ketubah. Ha? Makruh. Pakot larau utang. Nak? Ha. Dah kita guna watan? Tak lah. Maknanya guna bahasa isyarat, kata Imam Nawawi. Bahasa isyarat mana? Bahasa isyarat ada 400-380 lebih. Penggunaan bahasa isyarat. Yang paling popular 5. Nombor 1 ialah pernah buat ni? Orang asli pun tahu. Molek. Yang kedua, tak boleh. Yang ketiga, semua orang tahu. Kenapa? Tak cakap, orang tahu tak? Tahu. Yang keempat, hak ni, ketika khutbah. Faham tak mana? Ha, jadi kita budak-budak cakap belakang, kita pusing. Budak-budak geti tak? Geti. Yang keempat, dah dengar, dah jadi apa juga? Yang kelima. Ha, itu isyarat, okey? Ha, jelas tu.